Luca Brasson. In the fast lane, I'm getting money. Run it up, run it up. And ain't no way in there you take it from me. Hey, this kid is understood. On the block, I love my hood. Every night I fly for dollars. When it's bad, I grind about it. My bitch gon' find the problem. Pay her no mind about it. My bills paid in advance, and then if not, be dying about it. No time to cry about it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman semua pemirsa setia di kamar kapanpun teman-teman menyaksikan video saya kali ini. Saya kali ini akan mereview salah satu game, yaitu Troll Face Quest. Kita lihat gamenya langsung. Oke guys, harap verifikasi umur Anda untuk memainkan game ini. Umur saya 16+. Troll Face Unlucky. Yuk kita langsung saja ke gamenya guys. Play game. Ini plastik pertekan. Oh, hey. Kok kalah cuy? Level 1 lo susah cuy. Bangsat ya. Loh, hey. Oh, kardusnya ternyata yang kita sentuh cuy. Keluar badut. Ini pantesan nama akhirnya Petrol. Ternyata gamenya penuh jebakan cuy. Ada kucing. Gak bisa ditutup pintunya. Asem. Buka pintu yang lain. Ada pembuangan WC. Loh, gak bisa lu ditekan pembuangan WC. Oh, diangkat pembuangan WC-nya. Nah, sukses level 2 cuy. Next level. Berikutnya. Maksudnya, ini pasti ada sesuatu nih di tanah-tanahnya. Tempat bebeknya tadi nyembunyiin kepalanya, kita lihat ada apa. Gak ada apa-apa guys. Badannya. Oh. Minta ditendang yang bener. Ini maksudnya apa? Loh. Kok gak hancur tanahnya cuy? Karena ini mesin bor ya. Oh, ini ada mesin bor lagi. Loh, kan? Mesin bor yang satu yang bisa, cuy. Ini ngapain terusan nyanyi di depan rumah orang ini? Kita gitaran, anak kecil lompat-lompat, neneknya marah. Anak kecil lompat-lompat, nenek marah. Solusinya gimana, cuy? Diapain ini? Saya tekan-tekan terus juga tetap aja, cuma gitu aja. Oh, ini. Nah. Ini bisa dijatuhkan kayaknya, cuy. Big S, hey. Dolar banknya ini bisa dijatuhin kayaknya. Tapi pakai apa ya? Loh, woy. Ayolah, cuy. Ya, wah, sumpah gak bisa diapa-apain, loh. Oh, topinya cuy, dia kan ngamen ya. Lu masih tetep cuy. Lu gak bisa diapa-apain lu. Oh, topinya terus kita klik. Asem, asem. Wow, Nestik. Ini game apa ini cuy? Game yang kayak biasanya di PC saya main Minesweeper. Ada kucing, kita ambil dulu. Ayo, detektor logam. Apa ini diarahin? Kita coba. Loh.
Oh, saya tahu. Ini sepertinya angkanya bisa dinaikin ini, cuy. Loh. Fuck. Nah, kan? Sekarang kita klik. Oke. Nggak kedeteksi logamnya. Nggak ada bom di sini, cuy. Sudah kita nolkan. Lah. Lah, kok dimakan, tuh? Dikasih kristal. Simpen, bangke. Kucing dulu kita ambil. Loh, yang biru juga dimakan, cuy. Terus solusinya gimana, cuy? Loh, dimakan. Kristalnya kamu simpen, jangan dimakan. Kamu dikasih hadiah. Trollface, ayolah. Tak klik wajahnya, cuy. Langsung dipakai jadi kacamata. Diamondnya tadi. Gimana? Gak masuk akal loh. Kucing lagi. Gak tahu kucingnya ini buat apa rewardnya. Mungkin nanti berguna. Saya juga kurang tahu gunanya, Mas Ian. Ini kalau kita potong, kita yang jatuh dan orang ini gak kena. Nah, ini baru kita potong. Nah, kan? Benar. Kali ini saya tidak melakukan kesalahan sama sekali. Next level. Ayo buang sampahnya. Hei. Buang sampah mikir lu. Kok bisa mau buang sampah ada? Ini tukang sampahnya kok ada di tong sampel? Gimana sih? Aduh, parah gimin. Trollface benar-benar menipu saya. Ya, saya rasa sekian saja review saya untuk game Trollface ini. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan petualangan, penasaran dengan stick selanjutnya di Trollface ini apa, bisa di-download gamenya di Play Store. Ini saya mau lanjutkan main dulu game Trollface ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan follow dengan klik tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio di kamar. Terima kasih banyak. Lanjut.